dunia bahwa menjelang tahun 2038 2040 kita bisa menjadi negara kelima atau keempat terkuat di dunia ini. Syaratnya kalau bangsa kita apalagi para pemimpinnya rukun, kalau bisa kerja sama, kalau bisa memelihara dan menjaga perdamaian. Dan kalau mau damai harus kuat, kuat fisik, kuat iman, kuat kecerdasan. Dan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia dan menjaga kerukunan bangsa ini.